Rohingya, karya Agustin. Kami bukan makhluk binatang yang terus selalu ditendang, tersungkur jatuh di hujani pedang, menunggu ajal hanya dipandang. Tubuh ini sudah bersimpuh darah, layaknya sebagai bahan perang. Karena nurani diambil paksa dari penjara, kami menjerit dengan luka tercurah. Haruskah menjadi mayat-mayat yang bergelimpangan, memenuhi tanah bumi hanya terlihatkan. Dengan kematian yang mengenaskan, Tuhan, di manakah suatu keadilan? Apakah nyawa dan tubuh kami tiada berarti, atau hanya penghuni peti yang dibunuh dengan silih berganti? Dengan beginikah cara kami mati? Lumajang, 17 September 2017.